Iya, iya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di live event Kirap Bendera Pusaka ke Ibu Kota Nusantara. Saat ini iringi dengan Kirap Bendera Pusaka sudah hampir tiba di Bandara Halim Perdanakusuma. Kalau kita lihat ini ada persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut tibanya Bendera Pusaka yang akan segera dibawa ke IKN. Dan ini sudah berangkat dari kawasan Cawang Monas tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan ini sudah banyak ya Iqbal yang bersiap. Persiapan dan pesawatnya juga sudah siap. Akan diangkut oleh pesawat TNI Angkatan Udara nanti menuju ke IKN. Ini sedikit melebihi estimasi yang sudah diperkirakan sebelumnya, Valen. Kalau sebelumnya estimasinya itu menempuh waktu 1 jam 15 menit dengan jarak tempuh 14 km. Jadi kalau tadi dimulai tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, seharusnya sudah sampai pada pukul 9 lebih 15 menit. Namun sekarang pukul 9 lebih 18 dan tampaknya masih akan menuju ke Bandara Halim, jadi hanya sedikit begitu melewati estimasi waktu yang sudah diperkirakan sebelumnya. Sejumlah persiapan sudah dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma untuk menyambut Kirap Bendera Pusaka ke Ibu Kota Nusantara. Karpet merah sudah digelar, tim purna Paskibraka juga sudah berbaris bersiap untuk menyambut Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi ini. Nanti ini akan dibawa ke Bandara Internasional, akan diterbangkan maksud saya, ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Sepinggan sebelum nanti akhirnya dibawa ke Istana Negara di IKN.